Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil al-'aliyyil 'azim, amma ba'du. Qala mushannif rahimahullah ta'ala wa adam naf'a fi ulmi fi darinya amin. Ma asyaratu sa'ati, apa itu syarat-syarat, ya, tanda hari kiamat sudah dekat. Apa tuh tanda-tanda, ya, hari kiamat? Maksudnya udah deketnya gitu. Jawaban, asyaratu sa'ati ala alamatu dalatu ala kurbi qiyami jiddan. Umurun, bermula tanda-tanda, ya, syarat-syarat, maksudnya tanda-tanda hari kiamat, artinya tanda-tanda yang menunjuki atas deket berdirinya hari kiamat. Deket, ya, jiddan, deket banget. Jadi tanda deket banget berdirinya hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Umurun, ada beberapa perkara. Jadi kalau udah terjadi ini berarti udah deket lagi. Minha, diantaranya ad-Dajjal, ada Dajjal. Dajjal itu siapa? Wa huwa rajulun a'waru yakhruju fi khiffatin minad dini wa idbani minal ilmi wa yatta'il uluhiyyata wa yuzhiru ba'd al-ajaibi wa yattabi'uhu man kana dha'ifal imani wal yaqini. Dajjal itu adalah rajulun, seorang laki-laki. Jadi Dajjal itu laki-laki, akwaru, yang, ya, bermata satu. Akwar, picek, matanya satu maksudnya. Yakhruju fi khiffatin minad din, ya, dia keluar pada meremehkan minad dini, daripada agama. Jadi Dajjal ini meremehkan agama. Matanya satu, meremehkan agama. Jadi agama tuh bohong-bohongan menurut dia gitu, meremehkan. Sama dia diremehin agama. Agama tuh cuma buat supaya orang jadi bener. Dajjal. Itu Dajjal, begitu sifatnya. Wa idbarin minal ilmi, dan membelakangi daripada ilmu. Dia belakangin ilmu, mengkedepankan nafsu, berarti dia belakangin ilmu. Wa yad'il uluhiyyata, dan dia mendakwakan, ya, mengaku akan Tuhan, mengaku ketuhanan, ya. Dia mengaku Tuhan, ya, Dajjal. Wa yuzhiru ba'd al-ajaibi, dan dia menampakkan sebagian keajaiban-keajaiban ditampakkan oleh dia. Dia bisa memperlihatkan surga. Wah, ini kan ajaibah. Dia bisa memperlihatkan neraka, ajaibah. Siapa yang kaget takjub melihat nih, aku bisa lihat. Siapa yang membenarkannya enggak selamat. Kamu Tuhan, nah selamat. Siapa yang mengingkarinya, selamat. Itu saat-saat yang sangat genting, itu ujian iman. Kuat nggak kira-kira tuh? Mungkin kita bertanya, kita menamauan, ditanya kita umpam berada di zaman itu apa enggak? Nah, kalau orang bisa memperlihatkan ini surga, ini neraka, lalu bisa sesuatu yang takjub, yang ajaib, yang di luar kemampuan manusia biasa, kira-kira kita kegoda apa kagak? Sangat boleh jadi, besar kemungkinan kita kegoda. Makanya untuk memperkuatnya bagaimana? Bil iman, dengan iman. Kira-kira kita berani nggak tuh berada di zaman itu? Ngeri, kita digoda sedikit aja udah telap ya. Apalagi digoda kayak gitu, dahsyat. Wa yattabi'uhu man kana dha'ifal imani wal yaqini, dan Dajjal diikuti oleh orang yang lemah imannya dan lemah yakinnya. Nanti dia akan diikuti oleh orang yang imannya lemah, yakinnya lemah, diikuti. Oh iya, kamu benar, kamu benar. Jangan yang seperti itu, yang sekarang aja orang udah banyak mengiya-iyakan. Kenapa? Karena selalu pakai logika. Masuk sama dia logikanya, percaya. Jangan sampai kita seperti itu. Yakini, jangan goyah. Apa-apa yang sudah ditetapkan oleh agama kita jangan dibongkar-bongkar. Apa-apa yang sudah menjadi pondasi pemahaman dalam agama kita jangan dibongkar-bongkar. Yakini, karena makin kesini zaman terus makin banyak ujian prinsip keimanan yang kokoh. Jangan sampai kita menetapkan satu hukum lantaran kita berada di dalam suatu organisasi sehingga rasa enggak enak mempengaruhi keputusan hukum kita. Jangan sampai begitu. Kulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak sekalipun itu pahit. Zaman sekarang kan udah kayak begitu. Keputusan hukum seseorang diwarnai, dipengaruhi oleh keadaan. Walaupun memang taghairul ahkam bi taghairil azmina wal amkina, itu hal-hal yang furu'iyah. Tapi yang hal-hal yang prinsip atau sesuatu yang nggak pantas untuk berubah tapi berubah, ini yang nggak boleh. Lantaran apa? Lantaran ada gengsi, jadi berubah. Pengen jadi apa? Pengen menjadi dikata orang yang moderat. Nah, ini penyakit nih. Supaya dikata orang yang moderat, bukan orang yang apa? Tradisional. Sehingga hukum berubah lantaran itu. Jangan sampai begitu. Kulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak sekalipun pahit. Sekalipun kita umpama nggak enak sama teman, nggak enak sama sahabat, nggak enak sama organisasi, tapi kalau itu benar katakan benar. Walaupun kita umpama mesti mau nggak mau dikeluarin dari organisasi itu demi pegang prinsip, demi pegang hukum yang benar, demi pegang hukum yang benar. Jangan sampai begitu. lantaran sudah berada di satu organisasi yang dimana organisasi itu berpendapat seperti itu. Kalau kita tidak mengikut kepadanya, rasa nggak enak akan timbul. Berubahlah hukum kita, jangan begitu. Benar katakan benar, salah katakan salah menurut kacamata ilmu. Begitulah seorang ilmuwan. Walaupun jeruji besi harus menjadi akhir penyelesaian. Prinsip seorang ahli ilmu gitu, nggak takut dengan itu semua, apalagi suatu hal yang ina apa gara-gara ya udah dibagi duit, gara-gara diancam nggak dibagi duit atau pengen dibagi duit, apalagi hal-hal dunia yang sangat tampak yang seperti itu lebih hinaan lagi. Jangan sampai demikian. Jangan berubah pendirian ya, walaupun disakitin orang, dan jangan pernah menyakiti orang. Itu sifat-sifat Dajjal seperti itu. Jangan terpengaruh kita dengan Dajjal ya, dengan sifat-sifat Dajjal. Yang dia akan apa? Menampakkan keajaiban-keajaiban, menampakkan sesuatu yang mengherankan, menampakkan sesuatu yang menurut ukuran manusia biasa enggak bisa, dia bisa. Wa minha zuhuru dabatin minal ardi tu'allimu an-nasa fi wujuhihim, faman kana mu'minan ja'alat lahu 'alamatan yu'rafu biha annahu mu'minun. Wa man kana kafiran ja'alat lahu 'alamatan yurafu biha annahu kafirun wa tukallimun nas bi ahwalihim. Wa minha, dan di antaranya tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah zuhuru, tampak muncul, dabatin, dabah binatang, minal ardi, dari bumi, dia akan tampak, dia keluarnya dari bumi, tu'allimun nas, dia akan memberitahu kepada orang-orang, fi wujuhihim ya, tentang ya muka-muka mereka. Faman kana mu'minan, maka siapa saja yang beriman kepada Allah dengan iman yang sungguh, ja'alat, maka ya akan menjadikan lahu baginya alamatan tanda, yurafu, yang dapat diketahui biha dengan tanda itu, annahu mu'minun, bahwasanya dia orang beriman. Jadi nanti orang yang beriman benar-benar akan tampak tandanya sendiri, enggak bisa direkayasa. Wa man kana kafiran, dan siapa saja yang kafir, ja'alat lahu 'alamatan, maka ya menjadilah lahu baginya alamatan tanda, yurafu, yang dapat diketahui biha dengan tanda itu, annahu kafir, bahwasanya dia kafir. Jadi enggak bisa dibohongin. Wa tukallimun nas bi awalim, dia berbicara kepada manusia dengan hal-hal mereka, keadaan-keadaan mereka. Dabah. Wa minha, di antaranya lagi tulu'us syamsi minal maghribi yauman minal ayyami wa yansadu aina izin babu taubati wa la tuqbalu min ahadin. Tulu'us syamsi, terbit matahari, minal maghrib, dari ya dari barat, yauman, satu hari, minal ayyam, daripada beberapa hari, timbul matahari dari barat, timbul dari sana. Wa yansadu aina izin babu taubati, dan tertutup darinya ketika itu, tertutup ketika itu pintu taubat, enggak bisa bertobat lagi. Wala tuqbalu min ahadin, tidak diterima taubat daripada seorang pun. Maka sekarang kita bertobat, jangan sampai ada kita punya dosa belum ditobatin, walaupun kecil, dosa kecil sekalipun, apalagi dosa besar, apalagi dosa yang membuat malu, jorok, apalagi yang jorok, yang kalau orang tahu akan aib kita, kita bakal malu. Tobat segera, jangan sampai lakukan lagi. Kalau kita belum mau tobat juga, kita lakukan. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan ketangkap. Pasti akan ketangkap, ketahuan, pasti akan jatuh dia. Jadi taubat segera, jangan berbuat macam-macam. Kalau pengen jadi yang benar, biar sungguh-sungguh benar, biar sungguh-sungguh benar. Setiap hari kita bertobat setelah selepas sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bayangin kita punya dosa, minta ampun sama Allah. Ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, tuntun aku ya Allah, gitu. Tuntun aku ya Allah. Nangis menjerit dalam hati. Kita banyak punya dosa. Setiap hari, kata Imam Ghazali, setiap hari kita minta ampun sama Allah. Biar apa? Biar dibimbing sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah senang kalau kita minta ampun. Sebagaimana apalagi ya? Ya, Allah, kita aja senang tuh. Kita kalau ada orang minta maaf sama kita tanpa kita panggil, dia datang kucuk. Kalau dia minta maaf sama kita, kita senang gak kira-kira? Senang. Nah, insya Allah orang itu akan baik. Begitu pula kita datang menghadap Allah, kita minta maaf sama Allah. Nah, kalau kita punya dosa sama orang, tambahin lagi minta maaf sama orang. Barang yang kita ambil, pulangin tuh barangnya. Duitnya kita ambil, pulangin tuh duitnya. Jangan minta maaf, duitnya masih dikepel aja. Pulangin. Mudah-mudahan ya kita dijadikan oleh Allah ya hamba-hamba Allah yang beruntung, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah.